wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Icut Family. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami memanen kelapa muda yang ada di pekarangan rumah di kampung. Nah, ini kebetulan datang pembelinya. Jadi kelapa-kelapa ini siap diturunkan dari batangnya bersama dengan tandannya. Jadi biar tandannya utuh, sebelum dipotong diikat dulu dengan tali supaya buahnya tidak berserakan. Nah, begini caranya teman-teman. Yuk nonton video kami, seru-seru juga nih. Pakai gergaji nih untuk motongnya. Untuk motong tandannya pastinya tuh digergaji. Sudah putus. Nah, ini diturunin. Diturunin pakai tali. Ya, kena bawa utuh. Satu lagi di sebelahnya. Cak baik bah iya. Ini hanim tak bawa. Bawa oi kat sini, ini kan dilihat. Turun lagi. Salma, tengah panen muda. Lagi panen nih hari ini. Salma, coba muda. Boleh. Kalau tak boleh nak kau kan? Cepat dia. Ha? Cepat kita hai. Ni ayam juga ikut menikmati. Ya. Ini yang sudah dinaikkan ke mobil
Oh, tapi itu masih ada lagi yang lagi dipetik. Tuh. Belum habis lagi metiknya. Habis ba, ba dati ba eh ba dedik ah. Tah. Wah, berat nih. Hati-hati. Dilap mana juga, tik juga lah. Yang dengar dilap dia baju. Tik juga lah waktu. Jadi demikianlah kegiatan kami hari ini teman-teman, manen buah kelapa muda di pekarangan rumah. Ini termasuk juga program pemanfaatan lahan pekarangan untuk dapat meningkatkan ekonomi keluarga ya, ya teman-teman ya. Jadi terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan terhibur. Sampai jumpa lagi di video-video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.